keren. Masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ali Baros Indonesia. Salam sejahtera untuk Anda semua fans Alibata. Jumpa lagi dengan saya Mas Bams di Alipers TV yang edukatif dan informatif. Untuk kali ini saya akan menanggapi video dari Samurai Kid atau Mike ya, yang kemarin membahas mengenai lingsir wengi. Kita akan lihat. Saya tertarik di bagian yang ini ya, di menit ke 1.35. Kita dengarkan sama-sama. I really want to talk about Sukup Jiman because he has a really kind of sad story actually, and I feel that people need to know about this. Unfortunately with Sukup Jiman, he never received any royalties for this song, although he composed it. So unfortunately he didn't get any money for composing this song, even though it's a really popular song. And now that he's a lot older, he's really struggling with his health, and he's actually he's basically living in poverty right now. So before we do the reaction, I just want to show a quick little clip of Sukup Jiman. Dia berat saya, itu berat saya. Mungkin tak sebetulnya berat saya. Atau candi, ya sesuai kulit lah tak saya. Apal pun saya bukan juga terus dong. Sebenarnya buat jalan kan tak berpikir yang tercak naik satu terbayang-bayang itu. So yeah, so that's the composer. And actually, Lingxir Wengyi, originally, it's not meant to be a spooky song. I'll read it out to you, the quote that he said about it. He said, "I fell in love with somebody, and then the song was created." Ya, Bapak Sukup Jiman, pencipta atau pengarang lagu Lingxir Wengyi, yang sayangnya tidak mendapatkan royalti dari lagu-lagunya. Ini bukan hal baru karena memang banyak terjadi pada pengarang lagu yang lama yang memang tidak didaftarkan melalui publisher sehingga siapapun dapat mengcovernya dengan bebas, siapapun ya dapat memonetasi ke platform digital lainnya. Dan setelah direaksi dan dijelaskan oleh Mike Samurai Kid Channel yang meskipun dulu di channel Bams Breeder milik saya, saya pernah membahas hal ini terkait siapa pencipta lagu Lingxir Wengi dan apa bedanya Lingxir Wengi yang Sunan Kalijaga dengan Lingxir Wengi versi Sukup Jiman. Namun mungkin viewer di channel saya kurang banyak dan tidak mendapatkan perhatian. Dan kemudian di grup Alipers, atas kepedulian grup Alipers Indonesia, kemudian banyak sekali yang menyarankan untuk katakanlah membuat donasi atau menggalang dana untuk Bapak Sukup Jiman ini. Untuk itu kami dari admin grup Alipers Indonesia mengajak Anda semua untuk sedikit bersedekah, menyisihkan sedikit rezeki untuk Bapak Sukup Jiman ini yang kemarin kita sudah langsung survei ke kediamannya. Dan bantuan Anda dapat Anda salurkan langsung melalui nomor rekening 3402-01-022-882-532 atas nama Nur Samistri, Bank BRI Cabang Kartasura. Ibu Nur Samistri ini adalah putri dari Bapak Sukup Jiman, pencipta lagu Lingxir Wengi. Sedikit dari kami dokumentasi pada saat perjalanan ke kediaman Bapak Sukup Jiman ini. Perjalanan ke tempatnya Mbah Sukup Jiman. Ini akhirnya Lingxir Wengi. Kebetulan baru sempat malam ini tadi hujan. Thank you.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mboten napa-napa, nggih, nyuwun sewu, Mas, nggih, kula nuwun. Assalamualaikum, Mbak. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mohon izin, ini Aliper, ini Mbak Sukap Jiman ya, kondisi saat ini. Terakhir wong ini ku tahun 95. Pak panjenengan anu tas apa? Apal. Tas apa, Pak? Jawaban kada Ambate anongso rasane ati sejati me amung dikono kowe ora ngerti yen aku uga tresno peti ngenteni cinta-cinta sasat sediramu katon meng metro pangme sanggur to andu tobo pangise hati rino wangi ora kendar gonku muci piso pangsah sakit palingnya wici jawabannya itu luar biasa, Pak, luar biasa. Nah, nyatanya ini berpasir bisa ya iya tadi kita yang cakir ngobrol cakir wacana ini pasir luar nobat terus bunga-bunga asing yang tengah pun dalam perasaan batuk munggu tapi untuk kondisi kesehatan. Ya, itu tadi Bapak Sukap Jiman dalam kondisinya yang sekarang sudah tua, ditemani dengan anaknya dan cucunya. Untuk Anda, Alipers Indonesia, yang ingin menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah meringankan
keluarga Bapak Sukabjiman. Nomor rekening sudah saya sediakan di deskripsi. Anda bisa langsung transfer ke rekening putri dari Bapak Sukabjiman ini. Dan semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Salam Alipers, tetap semangat, selalu berbuat baik kepada sesama dan alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.